Yo yo semua, ya ini sekitar pukul jam 4 subuh, gue udah sampai di Jogja untuk transit bertemu sama keluarga gue, tante gue. Nanti dari Jogja kita akan sambung lagi ke Solo menggunakan mobil. Mau tahu kayak apa? Stay tune ya. Di lounge ini, selain kalian bisa makan sepuasnya dengan harga Rp65.000, di sini juga terdapat musola. Jadi kalau kalian yang mau menjalankan ibadah bisa di sini. Dan di sini menurut gue cukup nyaman tempatnya, dan ya yang penting gue tidak kepanasan dan gue bisa makan sepuasnya. Hehe. Yo yo semua, ya welcome to my life. Ya, my life kali ini gue lagi ada di, bukan di Puncak, bukan di Bandung, bukan di Bogor, gue ada di Jawa Tengah. Wow. Ini namanya New Selo itu ada ya di atas ya, Boyolali. Dia antara Gunung Merbabu sama Gunung Merapi. Wow. Nah ini tuh sebenarnya ada bekas namanya vulkanik. Nanti lo bisa lihat deh, keren ya pemandangannya, lo gokil banget sih. Oke, gue mau kemana? Kita sambung-sambung nanti lagi ya. Oke. Ya, gue sekarang lagi di hotel. Tadi emang gue bilang gue mau di Selo. Jadi ini rencana agak berantakan karena sesuai ekspektasi gue sih sebenarnya. Kalau tante gue mungkin dia nggak tahu. Anyway, lo pengen tahu kenapa gue ke Solo atau ke Boyolali atau ke Jogja? Ya ini sebenarnya gue jalanin tradisi Jawa, yaitu istilahnya ngebersihin makam. Nah ntar gue kasih lah deh istilahnya apa, gue takut salah sebut karena itu agak-agak susah disebut untuk lidah Jakarta kayak gue. Jadi itu ada tradisi itu, jadi gue terpaksa kesini sekaligus penghormatan gue sama buyut sama yang gue lah ya, karena emang mostly gue besar di keluarga Jawa. Oke, itu tujuan gue kenapa gue kesini. Yang kedua adalah gue mau mengenalkan lo ke kampung halaman gue. Yang
Mungkin kalian ada yang sebagian tahu, mungkin hanya tahu, oh ternyata di Boyolali cuman ada simpang 5, cuman ada ini, ternyata masih banyak hal. Tadi pun gue banyak hal yang menurut gue kaget gitu loh, banyak hal-hal yang baru. Nah, tapi karena mengecewakan, jadi sekarang berkat bantuan bapak satu ini, nanti gue akan kasih lihat, ini orang hebat banget. Kalau lo ke Jogja atau Solo, bisa hubungin dia untuk mobil, mau jenis apapun dia kayaknya ada, asal jangan lo nanya dia punya pesawat atau enggak ya. Oke, biar nggak salah paham, gue akan jelaskan kenapa gue kecewa dengan cepat ya. Satu, ada kejadian di Solo itu yang membuat kecewa adalah masalah penginapan. Kalau misalkan kita backpackers atau kita nggak bareng orang-orang yang istilahnya lebih tua atau sepuh, ya menurut gue guest house atau homestay nggak masalah. Dan di sana ada satu penginapan yang menurut gue itu agak sedikit worth it untuk orang tua, tapi ternyata tidak, karena ternyata kocak, ada bangunannya terpisah sama bangunan utama. Dan untuk menuju akses bangunan utama itu harus mendaki gunung. Nah, kalau orang yang udah sepuh atau udah lebih tua dibandingin kita, untuk mendaki kan gak mungkin. Jadi itu agak-agak mengecewakan, karena ya agak tertipu gue sama marketing di travel. Oke, kita lanjut vlog ya. Ya, oke. Terus ini hotel namanya tadi Horizon Aziza. Gue baru tahu namanya Hotel Syariah. Tata kocak. Kocaknya kenapa? Kalau lo mau tahu, ini ada kolam. Kolam ini cuma buat anak-anak karena dibilangnya ini syariah. Jadi kalau syariah maupun lo tuh cowok, tulen maupun sekong, tetap nggak boleh berenang. Itu menurut gue ajaib sih. Dan lebih ajaibnya lagi, di sini peraturannya juga nggak terlalu ketat ya. Maksudnya tadi gue begitu masuk juga masih ada bau asap rokok, dan asap rokoknya masih ngumpul segala macem. Jadi ya agak surprising, tapi ya udah, kita bersyukur aja. Yang penting gue bisa istirahat, bisa tidur lah. Nah ini gue mau kenalin. Jadi kalau lo ke Solo, ini ada namanya Mas Iqbal tuh. Dia lagi istirahat karena kita tadi kalau lo nonton Lidah Berdansa, seri Lidah Berdansa itu, gue baru datang subuh jam 4 pagi, tadi langsung sarapan di soto seger tadi, dan ini masih terus lanjut sampai siang ini. Kita baru sampai hotel, sekarang ini udah sekitar jam 13 ya Mas? 13.36. Tuh, keren deh pokoknya seharian. Jadi gue 24 hour gak tidur dan gue langsung nge-vlog, hebat. Jadi kalau lo suka video ini, tolong di like dan di subscribe untuk menghargai usaha gue untuk membuat suatu konten yang ya menurut gue ini agak-agak menarik ya. Gue mau kemana gue gak tahu. Ini gue akan bikin continue shot, jadi nanti sore atau malamnya gue gak tahu mau kemana. Ya kita sambung-sambung ke scene berikutnya aja ya. Oke, gue istirahat dulu. Ya, karena baterai di dalam tubuh gue sudah habis, jadi vlognya berakhir di sini ya. Tapi jangan khawatir, next vlog gue jamin bakal seru. Dan kalau kalian suka video ini, tolong di like dan tolong di subscribe biar channel gue makin besar, makin kece gue ngeditnya juga, dan makin semangat pula gue bikin vlognya. Oke, segitu aja untuk hari ini. Stay positif, stay kreatif. Ingat, norak boleh, kampungan jangan. Gue Chris, bye-bye.